Sama kawannya. Bapak pernah dicek, diberi cek sama dia? Jadi cek itu dikasih sama saya sih ya. Dia ngasih cek sama akuntansi, dia ngasih gua, dia ngasih cek. Apa jadinya punya cek itu? 1 bulan kemudian. Yang menerima siapa? Anak saya sih dia. Saksi yang mengalami. Maksudnya cek itu untuk mengembalikan uangmu yang 200 ribu, kan? Iya. Ya karena bunuh rayu dia itu manis banget pertama itu. Nah uang itu sempat diuangkan di bank? Cek diuangkan tapi uang lain. Dan tidak ada. Berapa kali yang saya tanya di bank ATM?